memberi sedikit pandangan ataupun perkongsian kepada masyarakat kita untuk mendapatkan atau meraih kejayaannya. Seseorang tu haruslah melakukan sesuatu tu dengan ikhlas, lakukan dengan cara yang terbaik mungkin, dan yakin bahawa sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas tu akan ada ganjarannya. Okay, dari segi apa itu Melayu, selalunya kita balik pada keturunan lah. Keturunan, kalau mengikut apa yang dikatakan oleh undang-undang di Singapura juga, bila kita nak buat IC, kita akan berikan refer balik lah atau rujuk balik kepada parental ataupun our parents lah. So basically pada pandangan saya adalah satu ialah ada keturunan. Okay, yang kedua adalah aspek kehidupan kita. Sama ada kita selesa dengan tradisi-tradisi Melayu, Malay culture, dan juga seperti kehidupan secara seorang Melayu, dan juga kalau nak lebih terbuka lagi ya, sama ada kita makan makanan Melayu tak, kita selesa dengan asam pedas. Okay, yang ketiga adalah tentang isu bahasa lah, kerana bahasa menunjukkan atau melambangkan bangsa. So itulah definisi saya bagi apa tu seorang tu dianggap sebagai seorang Melayu. Okay, saya punya falsafah kehidupan mudah dan pendek. Kita mesti ikhlas dalam membuat sesuatu tu, dan yakin kalau kita buat sesuatu tu dan cara ikhlas dengan niat untuk memperbetulkan sesuatu tu, insyaAllah akan datang sesuatu kebaikan lah. Basically for me, do the right thing and be sincere in doing it. Okay, saya ni anak ketiga dari empat adik-beradik. Kedua bapa saya adalah guru, tapi mereka sekarang dah retire lah, dah pencen, guru pencen. Jadi kalau nak katakan ni, saya dilahirkan dalam orang putih punya peribahasa tu silver spoon, tapi saya bukan lahir dalam keadaan yang ada silver spoon tu, ataupun I'm born with a copper spoon in my mouth lah. Okay, maknanya kehidupan yang agak selesa. Jadi walaupun macam mana pun, saya bersyukur di atas kehidupan yang telah saya lalui. Okay, dari segi pendidikan, saya bersekolah di Sekolah Rendah Yunus, lepas tu pergi ke Sekolah Menengah Teluk Kerau, dan saya terus pergi ke Politeknik Singapura. Lepas tu saya bekerja sebagai seorang technical officer dengan HDB selama 4 tahun. Lepas tu saya menyambung pelajaran ke tahap sarjana lah, sarjana muda maaf, degree pada usia yang agak lanjut, dalam umur saya dalam 27 tahun. Masa tu saya dah berumah tangga dan dapat anak yang pertama. Jadi bila saya graduate tu umur saya 30 tahun. Selepas graduate saya pulang ke Singapura, saya ubah ataupun tukar kerja pekerjaan. Saya mula melakukan counseling. Saya bekerja dengan Badan Kebajikan selama 4 tahun, di mana dalam 2011 saya mengambil bahagian dalam pilihan raya umum. Lepas tu saya dipilih untuk menjadi seorang ahli parlimen. Okay, basically satu beberapa perkara yang buat saya bangga tentang masyarakat Melayu, tapi yang paling utama adalah sifat gotong royong dan sifat murah hati. Di mana di kawasan undi saya, penduduk Melayu tak salah saya sampai dalam 27%. Dan juga saya ada banyak sukarelawan Melayu, dan kebaikan mereka adalah mempunyai sifat murah hati dan selalu suka tolong menolong. Dan kita memang mengamalkan nilai-nilai gotong royong lah. Pada pandangan saya bukan seorang yang telah berjaya ataupun successful. Namun saya akan terus berusaha untuk membuat masyarakat kita ni satu masyarakat yang berjaya, successful.
Pandangan saya telah tiba masanya untuk masyarakat kita untuk jadi seorang pemandu ataupun driver instead of being driven. So saya rasa saya akan berusaha ke arah tu untuk menjadikan supaya masyarakat kita ni akan menjadi kalau dari segi bahasa Al-Quran ni kuntum khairu ummah, umat yang sebaik-baiknya. Jadi saya rasa I'm very humble lah. Saya terima nominasi ni dengan sifat tawaduk kerana memang secara jujur saya tak I'm not qualified lah to receive this nomination, tapi saya lakukan atas dasar untuk memberi sikit inspirasi kepada individu-individu dalam masyarakat kita ni dengan niat itu saja, untuk memberi inspirasi. Untuk award ini ataupun anugerah ini, saya ingin tujukan kepada kedua bapa saya, isteri dan juga anak-anak yang telah banyak memberi sokongan dan juga banyak berkorban dalam memberi saya sokongan dalam misi saya untuk memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Okay, what advice would you give? Memberi sedikit pandangan ataupun perkongsian kepada masyarakat kita untuk mendapatkan atau meraih kejayaannya. Seseorang tu haruslah melakukan sesuatu tu dengan ikhlas, lakukan dengan cara yang terbaik mungkin, dan yakin bahawa sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas tu akan ada ganjarannya. Lagi saya nak mengatakan yang nilai-nilai keikhlasan dan keyakinan adalah penting, berpandukan pengalaman saya sendiri, di mana saya dikatakan telah melakukan sesuatu yang luar daripada kebiasaan lah, di mana dari segi aspek politik ni tak mudah untuk seorang tu untuk menceburi di pihak pembangkang ataupun pihak alternatif lah. Jadi itu adalah satu yang saya telah lakukan, dan saya lakukan ini dengan nilai yang saya mengatakan tadi, iaitu nilai ikhlas, iaitu saya ingin contribute kepada masyarakat kita di platform yang lain lah. Tapi saya lakukan dengan cara ikhlas dan yakin bahawasanya apa yang saya lakukan ini adalah terbaik, and I believe that I'm doing the right thing, and insyaAllah the outcome will be the right outcome. Harapan saya bagi masyarakat Melayu lah agar kita dapat excel ataupun berjaya dalam setiap aspek kehidupan, tak kira lah dari segi aspek pelajaran ataupun aspek-aspek lain. Yang penting kita harus berjaya dalam setiap benda yang kita ceburi.